Hai, welcome to Lolos Channel. Iya, jadi hari ini kita mau unboxing paket dari Infinite Official Store. Oke. Kita ini tuh kayak bubble wrap-nya itu tuh amplop gitu. Iya, bagus. Dan ada desain-desain kayak printing-printingnya kayak gini, terus. Oke, okay, nah jadi ini sebenarnya kita tuh lagi nyari hadiah ulang tahun untuk Lois. Jadi tuh dia tuh Lois request ya. Iya, dia tuh request tuh pengen iWatch. iWatch. Kebayangkan maksudnya harganya kan juga lumayan. Bukan mahal. Lumayan bahkan mahal gitu. Mahal. Dan untuk seumur untuk Lois. Untuk ukuran iya. Ya. Jadi kita mikir tuh kayak untuk usia 9 tahun gitu maksudnya mungkin kebutuhannya enggak perlu sampai yang seproper itu ya, gitu. Iya, enggak semua apps akan diperlukan gitu. Iya, ya. Dan kebetulan handphonenya juga bukan Apple kan. Jadi Betul. Kan kayaknya juga buat apa gitu. Nah, kita nih cuman kan iya kita cari-cari nih di e-commerce di Shopee gitu kan dan ternyata tuh kita tuh nemuin banyak banget nih yang mirip gitu yang mirip dengan iWatch dengan berbagai merek dengan berbagai macam harga juga ya berbagai macam harga juga betul nah cuman nih kita tertarik nih sama satu toko yang di Infinite apa official namanya store. Infinite Official Store jadi kemarin kita langsung aja pesan di sana karena kita ngeliat kayaknya pertama official store juga iya berarti aman ya berarti harusnya aman. Ya terus juga transaksinya juga lumayan banyak dan aku coba DM sama dan responnya juga lumayan cepet nih cepet ya gitu jadi akhirnya kita cukup yakin lah dan akhirnya kita beli dan sekarang Betul. Paketnya ini sudah datang tara ini dia tuh jadi kesan pertama ya pas dapat paketnya sih gila ini sih premium kayak premium juga ya ini proper banget gitu loh kita ini tuh kayak bubble wrapnya itu tuh amplop gitu iya bagus dan ada desain kayak printingnya kayak begini terusnya juga dia tuh udah infoin bahwa ada stiker seperti ini nih jadi ketika kalian beli tuh kalian harus ketika unboxing kita harus bikin video iya kita harus bikin video jadi dia tuh udah kasih panduannya juga ya gitu nah ini jadi sekarang kita langsung aja unboxing dalamnya ya yes dan sesuai lah dengan harga. Iya dan pas mereka jelasin juga kelihatannya juga kayaknya lumayan memang bagus juga kualitasnya gitu. Karena kita pernah beli ini nih. Tahun lalu kan kita pernah beli yang mirip-mirip juga dan aduh itu sih benar-benar enggak bisa kepake sih. Sama sekali enggak bisa pakai. Betul. Jadi ini kita naikin sedikit budgetnya dari yang dulu ke yang ini dan kelihatannya sih kayaknya lumayan oke nih makanya jadi kita coba. Iya, kita sempat cari-cari juga. Review orang. Nah, kita coba nih, kita buka, kita unboxing. Wah, proper ya. Okay, nah jadi tuh di dalamnya itu tuh dia tuh kemarin bilang dapat udah kayak protection kit sama bonus jam. Itu kebayang sih? Oh, band. Bonus band. Nah, kita lihat aja. Wih, di dalamnya jadi tuh ada kayak semacam apa nih? Apa tuh? Oh, voucher gift. Oh, voucher gift. Jadi bisa belanja lagi nih. Iya, tuh dari Infinite. Luar biasa ya. Terus ada nah, jadi kita ya itu protection kitnya jadi di dalamnya tuh ada apa sih ini namanya? Anti goresnya casing, sama silikon case-nya. Nah, dapat bonus ini dong, gila enggak sih? Wow. Dapat bonus Mi Band. Jam dapat. Dapat bonus. Iya. Nah, ini kita kepikiran sih pengen giveaway untuk kalian ya. Jadi nanti kalian ikutin aja ya informasinya ya. Iya. Nah, ini dia jamnya. Boxnya. Wah, boxnya juga proper ya? Iya, gitulah. Oh, ini tipenya Watch 6. Watch 6 ya, light. Watch 6 yang light. Jadi ini harganya itu tuh kemarin di e-commerce itu tuh 500.000 kok enggak salah. 500 ribuan ya. 500 ribuan dan udah dapat bonus-bonus yang tadi tuh. Wow. Dan kita beli itu yang warnanya gold ya. Gitu. Jadi langsung aja kita buka. Mari kita unboxing. Oh, jadi proper juga gitu loh pasti buka tuh kayak. Wow. Oh, dalamnya tuh. Ada gambar-gambar gitu iya, ya? Iya, ada gambar-gambar jam-jamnya gitu. Oke, kita buka dalam. Nih. Cakep ya? Nah, ini kotaknya. Iya, di dalam kotak. Di kotaknya tuh ada ini lah ya, karena kita pilihnya yang gold, jadi ada warna ada goldnya. Gold-nya. Terus di samping sininya sih ya udah langsung. Tipe apa? Tipe Watch yang, 6. Iya, Watch 6 Lite. Ya udah sini mungkin karena barang asli kali ya dari si Infinite jadi dia kasih label. Langsung aja kita buka. Mari kita coba lihat. Selalu gitu deh sekalian unboxing itu selalu ada ininya. Oke, ini jadi bertahap lah. Ini jadi tuh ada kayak apa ya? Mungkin kayak panduan dan fitur-fitur utamanya gitulah ya.
tata caranya gimana ya. Ini semua saya dibaca lah ya. Mm-hmm. Nah, ini dia yang paling penting. Wah. Nah, jadi si Louis tuh suka pink gitu. Jadi kita pilihkan yang warna pink. Jadi warnanya rose gold, di samping sininya pun juga udah kayak gold gitu ya. Mm-hmm. Dan ini strapnya juga pink. Warna pink, terus soft pink ya. Mm-hmm. Terus ini ada kayak apa ya, semacam kertas keletekannya gitu. Oh, buat iya. Kayak masih baru kan. Terus ada crownnya gitu. Dan ini sih, aku sih nggak pernah pakai Apple Watch ya. Cuman ini sih nggak tahu sih, secara tampilan ya lumayan mirip ya? Dan berat loh. Maksudnya berat ya? Beratnya tuh nggak, ya berat gitu, jadi berasa kayak barang. Bukan mainan lah ya. Kayak bukan mainan ya. Lah gitu. Uh-huh. Terus juga ini tuh di belakangnya ada kayak semacam sensor-sensor gitu. Okay. Karena ini terhitung apa ya namanya ya? Kayak smartwatch gitu lah ya, jadi smartwatch bisa. Nah yang aku baca-baca fiturnya tuh bisa kayak mendeteksi suhu, mendeteksi kadar oksigen, terus bisa kayak detak apa ya, jantung. Detak jantung. Terusnya ya, dan ada sport indikatornya juga berapa, ya kayak berapa langkah, terusnya kalau kalian lari apa gitu-gitulah. Mari kita coba. Jadi lumayan. Oh ya, terusnya ini nih dia chargernya tuh modelnya yang magnet ya, jadi ada dua pin di sini yang kalau kalian ya, jadi charger seperti ini. Jadi kalian tuh nih, ini kan ada kepala magnetnya, jadi nanti tinggal ditempelin ke sini. Oke, ini langsung aja kita coba nyalain ya. Oke, nah ini jamnya udah kita nyalain. Jadi udah kita coba tes juga pairing ke handphonenya Mami melalui aplikasi. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini ya. Ya, ini aplikasi di handphonenya. Iya, jadi nih fitur-fiturnya nih sebenarnya yang kita udah coba dan menarik tuh adalah yang pertama tuh apa, Mi? Bisa foto. Enggak dong, derajat. Oh, derajat. Yeah. Itu yang penting. Yang pertama tuh jadi bisa ngukur suhu tubuh kita. Iya, jadi tuh kita tinggal pakai jamnya aja, kita tinggal tekan aja, nanti dia tuh akan ngukur suhunya. Nanti dia akan tampilin juga di sini dan terrecord juga di aplikasi. Gitu. Terus juga bisa yang kedua tuh bisa oximeter. Iya, itu juga yang penting ya selama pandemi nih. Jadi kita bisa oximeter. Iya, jadi bisa tahu kan kadar oksigen dalam tubuh kita. Dalam ya. Tubuh ya atau dalam darah sih? Ya itulah ya, pokoknya. Terus yang kedua, yang ketiga tuh juga, dia juga bisa dapat notifikasi WhatsApp ataupun telepon. Bisa kita angkat juga teleponnya dan kita bisa ngomong denger. Langsung. Kita gitu. Coba ya. Iya, terus oh ya coba nih, coba telepon. Kita coba. Ini dari handphone. Aku yang telepon kamu dong. Dia akan muncul seperti ini. Coba kita lihat. Coba Mi angkat, Mi angkat nih. Kita angkat ya. Halo. Halo. Nah, kedengeran nih suaranya nih. Jadi ada speakernya gitu di sampingnya nih. Iya, jadi kan kayak Power Ranger. Power Ranger. Halo. Ya maksudnya lumayan ngaruh lah buat kalau lagi di mobil, buat lagi di mobil kan kalau lagi nyetir. Halo, iya gitu. Mantap. Maksudnya walaupun ini KW lah bisa dibilang ya, tapi fungsi-fungsinya tuh lumayan kepake juga. Kepake banget gitu dan bekerja dengan baik gitu. Betul. Kalau kita WhatsApp, notifikasinya muncul dan kita bisa baca langsung dari situ. Cuman emang nggak bisa replay ya. Nggak bisa balas di situ. Nah, terus yang menarik tuh di sini juga kita tuh bisa telepon. Jadi kita bisa dial nomor teleponnya. Atau kalian kalau misalnya synchronize si phonebooknya ke sini, kalian bisa telepon dari sini gitu. Nah, kita coba nih. Oke, ini udah pencet nomor teleponnya. Kita tinggal telepon call. Tuh, ini nyamuk. Salah. Handphone saya yang di situ. Tuh, jadi kita telepon dari sini. Jadi bisa telepon juga. Oke, dimatiin. Keren ya. Lumayan ya. Wah, siap-siap di telepon Mami. Nah, terus itu kan tadi kan kayak fitur-fitur utama yang menurut aku sih kayaknya ya buat Lois pun juga kayaknya berguna bisa, ya. Jadi kan kalau kita telepon dia, dia bisa telepon karena memang si Lois tuh keseringan telepon pun juga pakai loudspeaker. Dia tuh jarang pakai handphone ke kuping. Nah, ini yang paling terakhir sih menurut aku yang cukup akan sangat menyenangkan dan terpakai banget nih adalah remote shutter. Remote jadi kita bisa kamera ya? Iya, jadi kita bisa kontrol kamera kita tuh dari sini. Nah, sekarang kita cobain. Oke. Jadi kita kalau mau foto gimana tadi? Masuk ke dalam aplikasinya. Terus kita pilih mode kamera di sini. Nih, sekarang aku pilih ya. Oke. Kita siap selfie sekarang. Kita bisa selfie. Jauhin dikit dong biar ini di zoom out dikit. Nah, biar wide. Ya, dekatan sana. Oh,
kita. Oke, sekarang kita kasih lihat dong pencetnya di situ. Ding ding. Kita foto satu. Ini aku tadi di sini tekan. Nih, foto ya. Biar satu. Kelihatan. Aku ini enggak kelihatan di sini. Kita coba ya. Oke, sekarang kita coba. Bisa. Satu, dua, tiga. Yeah. Wow. Ganti kayak coba, 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 coba. Yes. Oh, beneran ke foto ya? Foto, coba kasih. Kita lihat ya di lihat galeri kamu galeri. Ini. Wah, beneran ke foto guys. Bagus ya? Wah, makin happy nih. Jadi kan ini kan kalau lagi kumpul sama teman-teman, taruh kamera di tripod, udah nggak level deh main timer-timeran. Kita langsung aja dari sini tetep gitu. Mantep ya. Oke banget ya. Oke banget. Dengan harga segitu. Dengan harga 500 ribu kita bisa dapat ya seperti fitur-fitur ini. Fitur-fitur yang oke okay gitu ya. Dan build quality-nya si jam ini sendiri pun juga bagus juga ya. Oke okay gitu. Hmm. Ini tuh cukup berbobot lah. Jadi kan nggak kelihatan kayak barang yang dalam tanda kutip ya barang jelek gitu. Mm-hmm. Jadi build quality-nya oke okay gitu untuk harga segini. Ya jadi untuk Lois pun kayak ya udah oke okay lah ya. Iya untuk anak-anak karena kan gini loh kadang-kadang mereka kan suka bosen juga misalnya. Iya, kan. Iya tiba-tiba aku mau ganti yang lain deh. Waduh iya. Kalau beli yang aslinya berat juga ya. Iya. Oke okay, mungkin segitu dulu unboxing dari kita. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang mau cobain jam ini juga. Ya, kalian bisa cobain mampir aja ya. Mampir karena aja ke Infinite Official Store-nya. Iya, nah, kita karena tuh carinya di Shopee. Kita carinya di Shopee, betul. Karena di Official Store, jadi kita juga cukup yakin ya. Mm-hmm. Dan ternyata walaupun harganya murah, kualitasnya tuh premium lah bisa dibilang. Gak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng. Ya, dengan harganya sekian. Gitu deh. Oke deh, jadi sekarang tinggal kita kasih surprise nih ke Lois. Jadi tungguin video kita selanjutnya ya. Kita mau lihat ekspresi Lois. Ya udah, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye bye. Stay healthy. Kita kasih jamnya.